Partai Golkar secara resmi mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil rapat pimpinan nasional Partai Golkar di kantor DPP Golkar di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2023. Sementara itu, bakal calon presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keputusan Partai Golkar yang mengusulkan wali kota Solo itu untuk mendampinginya sebagai bacawapres dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 mendatang.